Lagi sekali, saya menerima SMS. Ada seorang mahasiswa yang berpesan, Pak Kris, nanti acaranya dibikin lucu ya. Saya nggak tahu bagaimana nanti jalannya, apakah menjadi lucu atau tidak, karena lucu dalam pengertian sekarang ini bisa macam-macam. Barang yang bagus, mahal, dibilang, ih lucu. Apa-apa bisa disebut lucu. Yang jelek sekali juga bisa, ih lucu. Nah, oke, saya kira nanti pelan-pelan semoga ruang ini terisi gitu, karena memang biasanya datangnya satu persatu gitu. Kita usahakan untuk memulainya kurang lebih tepat waktu. Dan saya akan membacakan dulu biodata dari dua narasumber kita. Nya secara akademik di jurusan antropologi Fakultas Ilmu Budaya UGM. Lalu sekarang menjabat sebagai ketua program studi seni pertunjukan dan seni rupa SPS UGM. Mas Lolo ini dosen saya sejak saya masih kecil. Sampai sekarang tetap kecil juga. Sampai sekarang saya masih ngasuh kaul terus dengan beliau. Apalagi ya, saya kira publikasinya banyak ya, dan bukan hanya berupa makalah-makalah di seminar dan di jurnal, tapi juga belum lama ini, masih tahun ini, Mas Lolo ini telah menerbitkan sebuah buku yang berjudul Pergelaran. Ini saya kira buku pertama di dalam bahasa Indonesia tentang performance studies yang diterjemahkan oleh Mas Lolo sebagai kajian pergelaran. Tapi kalau saya lebih suka menyebutnya kajian performance. Yang berbeda dengan kajian seni pertunjukan maksudnya, secara metodik maupun secara epistemologis. Tapi okelah, itu saya kira buku itu buku fundamental. Makanya saya nggak segan-segan untuk ikut mempromosikannya, Mas. Buku pertama tentang performance studies di Indonesia dalam bahasa Indonesia. Oke, ya, lalu yang berikutnya adalah Mas Warno. Mas Warno ini juga guru saya sejak lama. Secara tidak formal sering bertemu di dalam berbagai event seni, khususnya seni rupa, ya, berdiskusi, ngobrol, bercanda, macam-macam. Beliau mengajar di Fakultas Seni Rupa ISI sejak lama, ya sudah senior, dan juga di program pascasarjana ISI Yogyakarta. Tapi saya kira kiprahnya yang justru banyak bergaul adalah di luar kampus, ya. Bukan melulu sebagai seorang staf pengajar di ISI, tapi beliau adalah seorang pengamat seni rupa, kritikus seni rupa, dan juga sekaligus kurator yang jam terbangnya tinggi. Ya, sampai sekarang masih menjadi kurator resmi di mana, Mas, di Galeri Nasional ya? Ya apa itu sih namanya? Jadi kurator apa? Official curator gitu. Oke, saya kira beliau juga berkali-kali menjadi kurator dan pembicara di berbagai event seni rupa internasional maupun
dari berbagai aspek kehidupannya. Monggo Mas Warno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mas Presudiman. Saya ingin membuat pengantar mudah dan pendek ketika saya mendapat undangan dari sekolah pasca sarjana. Saya sempat menolak gitu. Karena apa? Karena untuk ini forum yang penting dan saya kira saya sedang mengukur-ukur kemampuan gitu. Dan nervous terus terang, saya sempat lapor ke Ibu Dr. Ratna Nana Rukian ini, Mbak, saya nervous juga pada data lain. Tapi akhirnya saya mengetahui Pak berbicara saya Mas Lono, kemudian moderator Mas Kris. Terus saya merasa berani karena didampingi orang-orang yang punya kapasitas yang sangat mumpuni. Moderatornya ini Mas Dr. Chris Budiman pasti akan meluruskan yang bengkok-bengkok dari saya. Mas Dr. Rono Simatupan pasti akan melindungi saya dalam terdekat dari keteluan-keteluan yang serius gitu, dari aspek-aspek teoritisnya kayak gitu. Ini tidak sedang meminta-minta, tapi ini saya kira kombinasi yang baik gitu. Jadi kalau saya ngomongin Raden Saleh Pak gitu, Raden Saleh Doang gitu, Mas Lono pasti akan membingkainya menjadi persoalan yang lebih panjang dan kritis. Bapak Ibu teman-teman sekolah sekalian, itu bukan basa-basi, itu serius yang saya katakan. Kemudian terima kasih kepada sekolah pasca sarjana, kepada Mbak Nana terutama yang sudah memberi semangat saya untuk ada di sini. Baik, saya akan memulai dengan percakapan tentang Raden Saleh ini. Membicarakan sosok ini agak sulit merangkumnya menjadi singkat dan sederhana dan langsung ke pokok gitu. Mengapa? Karena sosok ini benar-benar kompleks gitu bahasanya, multidimensional dan nama ini untuk umur-umuran saya ini yang sudah setengah abad ini mengenalnya sejak awal menjadi semacam legenda. Nah, saya meyakini terhadap legenda itu karena cenderung apa, taken for granted gitu, cenderung menerima apa saja apa adanya, sering kehilangan sikap kritis gitu. Padahal itu yang pertama. Dan yang kedua, Raden Saleh ini hampir memahami Raden Saleh di sini di Indonesia hampir sulit pada waktu kemarin itu, pada waktu yang lampau hampir sulit mendapatkan dokumen-dokumen yang memadai. Beberapa seminar Raden Saleh yang pernah diselenggarakan itu sebagian besar dokumen itu hampir memang dimiliki oleh teman-teman dari luar. Dan sosok ini melahirkan seorang doktor Bernard Krauss yang kajiannya dalam tangan desa. Kemudian ada beberapa pengamat dari Eropa, dari Belanda, dari Prancis yang semuanya memiliki dokumen yang bikin kita cemburu. Tapi sekarang sudah tidak bisa apa-apa. Tapi untung hari-hari ini kita bisa mengaksesnya baik. Nah, memahami Raden Saleh itu memahami titik-titik penting kehidupannya yang kemudian membuka sejumlah keilmuan. Ini memberatkan. Titik-titik menggalak kehidupan Raden Saleh itu membuka keingintahuan. Sejak dilahirkan Raden Saleh ini sudah menyandang posisi yang berbeda. Jadi
sehingga menyadari posisi yang berbeda dari keluarganya, dari orang tuanya, dari keputusan-keputusannya, dari keterlibatan pihak lain, dari dia membangun keluarga, memiliki istri pertama yang orang asing, istri kedua yang terdekat di Borgoro, kemudian cara dia berpakaian, karya-karyanya, yang kesemuanya sekiranya merupakan tanda-tanda, merupakan penanda tentang tubuhnya sebuah pemikiran, tubuhnya sikap, dan tubuhnya sejumlah tindakan. Itu saya kira yang menarik dari Dr. Salim. Ini ada dua kotak buat Dr. Salim yang dari busananya kita sudah bisa kita sudah tergoda untuk melemparkan sejumlah pertanyaan yang akan saya bicarakan berikutnya. Ada dua pendapat yang saya kutip. Saya impor pertama dari sobat mengatakan Raden Saleh itu adalah salah satu bukti pertama yang menarik mengenai pesona barat. Kemudian Rikwek mengatakan Raden Saleh sebagai icon atas, sebagai ikon atas tanda-tanda munculnya pemikiran-pemikiran baru dari pikiran ke depan. Nah, sekadar mengutip untuk menunjukkan menurut saya kompleksitas, menunjukkan posisi yang tidak sederhana, posisi yang rumit dari seorang Raden Saleh dalam satu peta hubungan antara pribumi dan kolonial, dan kedua dan peta serupa Indonesia adalah peta serupa internasional. Titik-titik kehidupan biografi Raden Saleh sangat panjang. Apa yang saya tuliskan di PowerPoint ini belum sepenuhnya bisa mewakili gambaran perjalanan panjang seorang Raden Saleh. Tahun kelahirannya ada banyak versi. Saya pribadi meyakini dia lahir tahun 1807 dengan sejumlah argumentasi tentang mengapa 1807. Werner Krauss meyakini dengan sangat meyakinkan kelahirannya tahun 1811. Kemudian Hansa Bachtiar itu meyakini kelahirannya tahun 1814. Ada sumber lain yang ibarat hadis itu kurang kuat, kurang sahih gitu. Ada banyak yang 1800 sekian itu cenderung tidak saya kutip. Artinya ketika dia berangkat ke Eropa tahun 1829, versinya ada tiga. Dalam versi Werner, dalam versi 1807 dia berusia 22 tahun, dalam versi Werner Krauss dia berusia 18 tahun, dalam versi Hansa Bachtiar dia berusia 15 tahun. Nah, dia perjalanan ke Eropa dan belajar melukis pada banyak orang gitu, dan antara lain berkuliah di sana ada Cornelis Krusman dan Andreas Kerhoff. Saya bisa sangat keliru melafalkan nama-nama lain. Jadi dengan senang hati saya dikoreksi oleh kawan-kawan semua nanti apa yang benar melafalkannya. Dan ini bukan pameran tunggal, saya selalu menulis. Pada tahun 1834 ini dia mengikuti pameran bersama, yang dia sebagai pameran nasional yang diselenggarakan di Amsterdam. Ini saya kira sejak riwayat yang menarik, karena jauh sebelum orang ngomong hidup ikut tentang globalisasi, misalnya Raden Saleh menembus batas wilayah, menembus pemikiran, menembus pergaulan, sampai pencapaian yang seperti ini. Ini riwayat kelahirannya. Secara singkat seperti itulah orang tuanya keturunan Arab, tapi yang terpenting dia dibesarkan oleh pamannya yang bupati Semarang. Dia diasuh oleh pamannya. Jadi ayahnya bernama Said Hussein, ibunya bernama Mas Ajeng Zahid. Keduanya cucu Kiai Ngabei Kertobojo Gustam. Dia seorang asisten residen Terboyo. Dalam catatan Hasa Bahtiar atau juga Habib Al-Ghaji dikatakan keluarga ini melahirkan keturunan yang banyak menjadi orang berkata berdurang-durang, banyak di residen dan pakai, dan terutama anggota kelas priai bangsawan. Nah, masa kecilnya itu di
diasuh oleh Kiai Adipati Suronggoro, Bupati Semarang Diterboyo. Ini saya kira awal yang lebih pasti lagi bagaimana lingkaran pergaulan Raden Saleh itu. Pamannya disebut pula Kanjeng Terboyo ini juga bukan orang sembarangan karena dia adalah menantu Pangeran Alur Aryo Mangkunegoro pertama. Nah, dalam banyak catatan yang kemudian saya mengutip catatan yang lebih awal dan ini juga sebenarnya kontroversi, dalam sejak usia 7 tahun dia dititipkan sebetulnya, meskipun tidak dalam pengertian tinggal, itu dititipkan pada sosok yang bernama Baron Hadar Kapelen ini. Karena lingkaran pergaulannya, kemudian dalam usia 7 tahun, dalam kasus yang lain dalam usia 10 tahun, dalam kasus yang lain usia 11 tahun gitu. Dititipkan atau apa, kalau di dunia pesantren itu nyantri, tapi kalau di dunia masyarakat Jawa itu biar nyenyer, ada istilah nyenyer. Nyenyer ini diikutkan orang penting, ini penting karena akan menyerap perilaku, akan menyerap pengalaman, akan menyerap kultur gitu pada yang diikuti itu. Jadi di sini saya kira Raden Saleh sangat terdidik perilakunya, pengetahuannya dan tata caranya secara barat, secara Eropa gitu. Nah, dari situ pula bertemu seorang yang bernama Payen, seorang penulis dari Belgia yang ketika itu bekerja di pusat penelitian pengetahuan dan kesenian pemerintah Belanda di Bogor. Nah, singkat riwayat, kemudian sang pelukis Belgia ini meminta Raden Saleh untuk datang ke Bogor, yang tujuan utamanya disebutkan untuk mendokumentasi keragaman hayati di Bogor ini. Tapi kemudian tidak hanya itu yang dikerjakan, tapi juga mendokumentasi alat-alat pertanian tradisional dan segala macam. Nah, inilah kemudian riwayat yang cepat kita bicarakan saja. Mulai tahun 1829, perlambatan Raden Saleh Eropa dimulai. Pada tahun 1839 misalnya, ia melawat ke negara-negara Eropa, dari Jerman ke Frankfurt, ke Berlin dan ke Dresden, pada akhirnya 5 tahun ada di sana. Kemudian tahun 1844 ia kembali ke Den Haag. Kemudian tahun 1845, 1851 dia mengelana lagi di Eropa dan yang lain, Prancis dan Inggris. Kemudian tahun 1849 misalnya, riwayat yang sangat menarik kita cermati untuk melihat Raden Saleh ini. Seorang sahabatnya di Dresden, tertulis namanya S-E-R-R-E, Sere atau Sere, mendirikan masjid kecil yang sampai sekarang masih ada masjid itu, dikenal dengan Masjid Biru. Nah, di pintu masjid itu Raden Saleh menulis, sangat menarik, "Hormatilah Tuhan dan cintailah sesama manusia." Kemudian dalam satu catatan yang lain dari seorang Raden Saleh, dia menulis dengan sangat baik karena dia menyadari dihindarkan dari keluarga muslim, tapi di Eropa dia bergaul dengan keluarga Kristen, Katolik dan sebagainya. Kemudian dia membuat sebuah statement yang menarik dalam banyak catatannya. Dia mengatakan Raden Saleh, "Kristen atau muslim, kita semua harus berdiri di hadapan singgasana Tuhan." Jadi antara lain sejumlah pernyataan Raden Saleh yang sangat menarik. Tahun 1851 sampai 1875 dia pulang ke Jawa. Kemudian tahun 1862 dia memutuskan berpisah dengan istri pertama. Dan ada banyak versi istri pertama ini namanya. Tapi dalam catatan yang banyak ditulis disebut Constantia Winkelhagen, seorang keturunan Jerman. Sebetulnya
riwayat istri pertama ini agak diperkabul. Karena Raden Salas itu tidak pernah menyebutkan dengan jelas siapa istri pertama ini. Nah, ini menarik dalam banyak analisis. Mengapa riwayat istri pertama Raden Salas ini tidak terungkap dengan baik? Dalam kajian Krauss dia mengatakan seperti ini. Mengutip seorang penulis gender, Anna Laura Stoller, dalam catatan dari Krauss dia mengatakan seperti ini. Seorang perempuan kulit putih yang berbagi tempat tidurnya dengan lelaki kulit coklat merupakan serangan frontal terhadap obsesi paling hakiki masyarakat kulit putih Batavia. Berdasarkan gagasan tentang keunggulan dan gengsi kulit putih, situasi tahun 1800-an ini yang begitu rasis dan diskriminatif, memiliki istri seorang kulit putih di masalah serius untuk seorang Raden Salim. Anna Laura Stoller menulis dalam catatannya, gengsi orang kulit putih dan proteksinya nampaknya sebagai penyebab utama dari daftar panjang sosok kolonial yang tak dapat dijelaskan, prasangka, rasa takut dan kekerasan. Gengsi orang kulit putih memperjelas berbagai intensitas praktik klasis, khususnya gender dan aturan budaya. Penjelasan ini menarik karena kita bisa mengarahkan pemahaman kita pada sosok Raden Saleh yang ketika memperistri saya membayangkan atau saya menduga dalam kesadaran penuh sebagai bentuk serangan yang dilakukan secara sadar terhadap landasan rasis sistem kolonial ketika itu. Dalam banyak catatan disebutkan istri pertama Raden Saleh ini seorang perempuan Hindu Eropa. Ada yang menyebut Winkelmann, ada yang menyebut Winkelhagenlein. Tapi disebutkan dia seorang pengusaha sangat kaya dan pemilik perkebunan gula di daerah Semarang. Hanya itu yang bisa diketahui tentang istri pertama Raden Saleh. Nah, berikutnya ini yang saat tinggal di Eropa, kemudian tahun 1851 dia kembali ke Jawa. Dia memiliki sejumlah kota di Jakarta, Bogor, Semarang, Magelang, kemudian termasuk memiliki pengalaman naik ke Gunung Merapi, jadi naik ke Gunung Salu dan lain-lain. Nah, ini setelah bercerai dengan istri pertama dengan sebab yang tidak pernah tertulis dengan jelas sejauh ini. Kalau teman-teman ada yang memiliki data yang lebih akurat, saya kira menarik. Tahun 1867 dia menikahi Raden Aib dan Dirjo, atau ada yang menyebut dan Dirjo, kerabat dari Pangeran Diponegoro. Dan kemudian tinggal di Bogor. Tahun 1877 kembali ke Paris, tahun 79 kembali ke Bogor, setahun sebelum Raden Saleh meninggal. Mengakhiri riwayat singkatnya Raden Saleh, ini dia. 23 April 1880, Raden Saleh meninggal di Bogor, di Kampung Empang. Raden Ayu, istrinya, meninggal 1 Agustus 1880 pada tahun yang sama. Nah, meninggalnya Raden Saleh ini jadi berita besar, yang sangat menarik. Java Bodel menulis, seperti yang saya kutip di sana, pada hari Minggu tanggal 26 April jam 6 pagi, mayatnya Raden Saleh diiringi oleh banyak tuan-tuan antenar, tanya tuan asisten, tuan kunti, sudah tahu tuan kunti ini, dan lain-lain tuan tanah, haji-haji, satu kumpulan baris bangsa Islam, baik yang ada pangkat, yang tidak ada berpangkat, dan orang Jawa, sampai anak-anak Jawa dari Lenbuskul, semua antar itu mayat terkubur. Tulisan Jawa Budi juga menjelaskan, para pengiring yang sangat panjang itu membaca tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sepanjang perjalanan sampai ke makam.
laporannya sangat cukup panjang untuk sebuah berita lokal tentang pribumi pada tahun 1880. Termasuk orang yang lain di India Netherlands juga membuat laporan yang sangat banyak, antara lain menduga Raden Saleh meninggal karena diracun. Catatan yang seperti itu ditulis juga oleh orang India Netherlands ini, Raden Saleh meninggal karena diracun, karena di hari-hari akhir sebenarnya Raden Saleh ini seorang yang memiliki pengalaman sangat buruk. Satu, dia pernah ditangkap oleh pemerintah Belanda karena diduga menjadi provokator pemberontakan para petani di Bekasi. Kemudian yang kedua, dia mengalami masalah ekonomi yang serius pada akhir-akhir masa hayatnya. Jadi Raden Saleh seperti menepi, bukan seperti dia menepi di Pimpinan Bogor. Nah, tentang meninggalnya Raden Saleh ini merupakan penanda yang menarik terkait dengan posisi masa akhir kehidupan Raden Saleh. Mengawali kehidupan hingga pencapaian di lapis elit, dan di hari kematiannya dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat. Teman-teman sekalian, para hadirin yang dihormati, ini satu. Saya belum berhasil menemukan potret istri pertama. Ini istri kedua beserta pengasuhnya. Ada bagian lain yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Jadi Raden Saleh sesungguhnya mengalami sejumlah perkara-perkara sulit dalam kehidupannya. Jadi tabiat pemerintah kolonial Belanda memiliki kecenderungan yang sangat besar untuk mengisolasi orang pribumi dari proses modernisasi. Nah, ada satu dokumen, ini menarik karena dokumen itu menyebutkan namanya Teresa von Lutzow. Ini disebutkan sebagai pacar Raden Saleh ketika di Dresden. Jadi saya membayangkan memang seorang Raden Saleh yang eksotik, yang berkelan di Eropa, yang tak mungkin lah tanpa punya pacar. Jadi, saya kira kok keren lah ini. Kalau orang sekarang mungkin itu kuih banget lah gitu. Raden Saleh ini keren gitu. Jadi catatan Teresia ini mengatakan seperti ini. Semua orang Melayu yang menjadikan dirinya orang Eropa atau yang dibentuk dengan kultur Eropa tidak cocok bagi Jawa, dan mereka dijauhi karena gagasan mereka terlalu bebas. Sebab itu pintu pemerintah kolonial juga tertutup bagi Raden Saleh. Karena manusia yang berpikir merupakan objek yang menakutkan bagi orang Belanda yang menuntut kepatuhan buta. Nah, ini dokumen ini surat penyurat antara Teresia van Lutzow ini dengan seseorang di Hofmannszoller yang ada di Batavia ketika itu. Surat penyurat itu seperti memberikan laporan tentang kondisi yang kompleks atau kompleksitas persoalan yang dihadapi Raden Saleh sebagai seorang pribumi yang perlu aturan untuk menata kehidupannya. Jadi satu contoh, bagaimana cara dia berpakaian diatur dengan rupa oleh pengaturnya. Nah, ini ada dokumen yang sangat menarik, terkait dengan urusan berpakaian. Jadi Raden Saleh sesungguhnya berusaha sangat loyal kepada kekuasaan kolonial. Asal dia punya catatan, bagi Raden Saleh adil dan memberikan pencerahan dalam hidupnya. Nah, tetapi yang sangat menonjol dari beberapa surat-surat Raden Saleh atau sikap-sikapnya yang kemudian ditunjukkan secara eksplisit, ia menolak untuk merendahkan diri di bawah aturan yang merenggut martabat kemanusiaan. Ini saya kira yang menarik. Ia menuntut kesetaraan
meminjam Peter Kraus, tuntutannya ini sesungguhnya cenderung gagal. Jadi menurut kesalahan-kesalahan, tapi cenderung gagal. Bahkan kemudian menuai prasangka yang lebih serius yang menimpa Raden Saleh. Dalam hal pakaian, saya kemudian menyebutnya Raden Saleh ini kemudian bisa kita lihat dalam konteks politik pakaian. Dalam politik pakaian. Jadi yang dikenakan Raden Saleh sebetulnya adalah hasil jalan tengah dari aturan pemerintah kolonial yang tidak boleh dikenakan oleh seorang pribumi. Tetapi oleh jalan yang tidak sederhana, karena dia harus meminta izin pada Raja Wilhelm III. Untuk berpakaian dia harus minta izin pada pemerintah kolonial. Jadi dia melakukan jurus-jurus mengkreasi pakaiannya dengan tujuan untuk melawan aturan, tapi juga tetap terhormat dalam lingkaran pergaulan elitnya. Ada satu dokumen yang menarik, surat Raden Saleh, urusan pakaian ini, suratnya sangat panjang. Ditujukan pada Raja Wilhelm III yang dikirim dari Jogja pada tanggal 15 Desember tahun 1865. Isi surat itu antara lain berisi protes terhadap aturan yang ketat terhadap tentang apa-apa yang harus dia kenakan sebagai orang pribumi. Kemudian melakukan usulan dan tuntutan dalam hal berpakaian untuk membuat dan mengenakan seragam sendiri yang masih nampak tanda-tandanya mirip tentara atau mirip pasukan kavaleri, tetapi lebih sebagai seragam yang disebut sebagai fashion yang fantasi, desain penuh fantasi. Jadi tidak ada aturan mainnya, itu sepenuhnya dia karang sendiri. Dia mohon izin kepada sang raja, izinkan saya berpakaian itu dengan berjanji tetap akan menjaga kehormatan saya sebagai orang yang ditahbiskan sebagai pelukis kerajaan, mendapat banyak bintang kehormatan dari pemerintah Belanda. Saya melihat Raden Saleh berkelit dengan indah, tapi juga diselipi tendensi untuk melawan, mensupresi dengan cara yang indah. Paduan dangkon dengan beskap semacam ini tidak ada dalam aturan pemerintah kolonial. Nah, ini satu-satunya foto patung yang berhasil saya dapatkan di bukunya Leo Hax dan Gus Maris. Patung Raden Saleh ini tingginya dalam data sekitar 165 cm dibuat gips yang dilukis gitu. Dan ini semula dari koleksi pribadi yang disimpan di wilayah Harlem di Belanda. Ini satu-satunya foto yang di patung yang dibuat dengan kostum agak normal. Pakai kain dan meskipun lipatan-lipatan ini sebenarnya bisa ditemukan di di modifikasi anak-anak muda hari kain yang aneh-aneh pakainya ini kita temukan diperintahkan oleh Raden Saleh pada tahun 1800-an. Beskapnya aneh, paduan Jogja Solo yang bukan Jogja bukan Solo, ikat kepalanya aneh antara Jawa Kuning dan Sunda atau nggak tahu apa namanya. Jadi politik pakaian yang dikenakan Raden Saleh sangat menarik, dan sang raja mengizinkan untuk Raden Saleh menghadirkan diri di tengah publik dengan cara-cara seperti ini. Saya ingin mundur dulu sedikit. Jadi pemahaman banyak orang sampai hari ini, Raden Saleh satu-satunya orang yang melampaui batas-batas wilayah yang sampai Eropa pada zamannya. Tapi saya menemukan sumber pada kajian dari Hari Bose. Tidak, ada fakta lain. Pada abad ke-18 sebetulnya ada kebijakan mengirim banyak beberapa orang dari Jawa dan Sumatera sebetulnya dikirim ke Belanda atau ke Belgia atau ke Brussel. Data yang berhasil saya dapatkan tahun 1835
pemerintah kolonial mengirim yang seorang bernama Raden Mabeipus Olilada dikirim ke Belanda untuk mengawasi pembuatan huruf Jawa di percetakan, sebuah percetakan huruf Jawa di Belanda. Tahun 1858, pemerintah kolonial juga mengirim seorang bernama Kaju. Lalu lihat tulisannya Kaju. Umurnya 24 tahun waktu itu. Dia seorang anak oksir di bawah kavaleri istri Sunan dari Surakarta, dikirim ke Belgia untuk belajar membuat arloji dan ornamen. Orang ini sangat berhasil waktu mendapatkan pendidikan membuat arloji dan ornamen dan sempat mendapatkan penghargaan tinggi dari akademinya waktu dia belajar. Dan ada nama lain yang selintas disebut dari beberapa sumber, yaitu Raden Mas Ismanul Teluminoto dari Jogja dan Raden Muntai Muda. Raden Mas Ismanul menjalankan pendidikan di HPS tahun 1875 dan berhasil menjadi pegawai tinggi. Kemudian Raden Muntai hanya disebutkan sebagai orang pribumi pertama yang menulis cerita tentang perjalanannya ke negeri Belanda. Hanya itu, tidak lebih. Yang berhasil saya temukan. Pertanyaannya adalah mengapa hanya Raden Saleh yang seolah-olah satu-satunya yang kita kenal dan begitu populer dalam referensi kolonial dalam urusan kesenian. Nah, karena itulah dalam kajian lombat yang begitu atraktif dan menarik itu termasuk Rikles, kemudian menyebutkan Raden Saleh sebagai contoh di bidang seni rupa pada abad ke-19 yang masih merupakan satu-satunya contoh tanda lambatnya selera baru yang mengembangkan itu. Nah, itu saya kira secara singkat riwayat kehidupannya. Oh ya, boleh mas 20 menit lagi. Oke, terima kasih. Nah, yang dikatakan Raden Saleh seperti yang saya katakan di depan tadi, tidak saja mendokumentasi, bisa kan masuk ke karya Raden Saleh, tidak hanya mendokumentasi keragaman hayati, tapi juga mendokumentasi alat-alat pertanian seperti yang terbaris itu. Sebagian foto ini saya rekor ulang dari Julia Werner Kraus dan sebagian lainnya dokumen saya yang saya foto ulang bagian yang kena jamur dan sebagainya berubah menyelamatkan. Karya-karyanya memang menunjukkan orang ini memiliki bakat yang luar biasa atau besar. Garisnya, sketnya, pengalaman mengamati bentuk dan sebagainya. Ini karya-karya drawing, karya-karya gambar dari pensil, dari cangkul, dari tinta dan seterusnya. Kemudian ini bagian dari ketika dia bekerja di kebun raya di Bogor, melukis pohon aren, melukis pohon durian, melukis pohon rasa mala. Ini satu contoh lagi karya kerjasama dari dua orang. Lukisan ini versi lukisannya juga dibuat oleh Raden Saleh tahun 1863 dan versi litografinya dibikin tahun 1876 oleh seorang litograf sangat handal pada masa kolonial, C.W. Mieli. Litografi tidak cukup berkembang di Indonesia karena keterbatasan medium, karena dia harus menggunakan batu lito dan memiliki teknik yang sangat spesifik. Ini bagian dari cetak data. Di dalam terminologi seni rupa ini bagian dari seni grafis atau di terminologi Amerika bisa disebut sebagai printmaking. Tentang hibriditas, Mas Pono nanti akan lebih menandakan topik ini. Dari hidupnya, dari penampilannya, pakaian, dari awal-awal dia belajar, menunjukkan memang Raden Saleh menjadi sosok yang multidimensional dan kompleks dari sekarang ke depan. Memiliki cara-cara, memiliki strategi untuk menghadirkan diri di tengah
lingkaran dan komunitasnya tadi. Tentu ada banyak pengertian tentang identitas seperti yang dikatakan oleh Bapak, misalnya kajian postkolonial misalnya bukan hanya menyatakan budaya praktek publikasi, tetapi sekaligus menyatakan bentuk-bentuk resistensi dan negosiasi baru bagi sekelompok orang atau dalam konteks berdasarkan bagi dirinya sendiri dalam relasi sosial dan politik mereka. Cara Raden Saleh risau dengan aturan-aturan main seorang pribumi Jawa di hadapan kolonial, cara dia minta izin pada raja untuk menentukan pakaiannya sendiri, sehingga bagian dari cara Raden Saleh menghadirkan diri di tengah publik, dan ketika itu di Eropa sangat-sangat berhasil. Dalam banyak kisah dan dalam banyak referensi, penampilan Raden Saleh di Eropa selalu mengundang banyak perhatian dan selalu menjadi pusat perhatian di komunitasnya. Tentu saja hibriditas tidak hanya berfokus pada produk-produk budaya, tetapi juga lebih pada cara bagaimana produk-produk budaya ini diproduksi dan ditempatkan pada ruang sosial, dan bagaimana dia melakukan negosiasi-negosiasi. Dan tentu di dalamnya ada konsep mimikri. Nanti akan saya tunjukkan pada contoh-contoh karya di proses kreatif Raden Saleh yang meniru, yang menggambarkan proses peniruan atau peminjaman sebagai elemen kebudayaan, sebagai cara bentuk perlawanan dengan cara meniru, menikmati, dan bermain-main dengan ambivalensi yang terjadi dalam proses imitasi. Hanya satu pilihan strategi melalui proses mengimitasi sekaligus mensubversi pakaian dan beberapa karya lukisan, termasuk tempat tinggal yang dia bangun di Cikini yang sekarang menjadi bagian dari market Cikini. Ini saya kira bagian dari cara Raden Saleh menghadirkan diri dan mengimitasi sekaligus mensubversi. Ada satu strategi lagi, meniru sekaligus mengolok-olok. Dalam lukisannya nanti akan saya tunjukkan di mana dia meniru dan digunakan untuk memperolok-olok itu. Ya, saya akan lewati beberapa itu. Dan dalam pandangan saya, melihat Raden Saleh dapat dilihat terjadinya proses pembentukan diri yang otentik dalam pengertian melakukan negosiasi-negosiasi untuk kepentingan banyak hal, penampilannya, karyanya, pembawaannya, dan seterusnya. Itu karena dipicu oleh posisinya yang sulit sebagai pribumi Jawa yang tentu saja terkoloni, yang sesungguhnya juga tidak bebas dipersangka oleh pemerintah kolonial. Nah, pada titik ini saya menggunakan istilah Jawa, pada titik ini Raden Saleh mulir budi, olah jiwa dan akal yang tadi saya katakan di depan, tidak menerima begitu saja seluruh aturan main kolonial, tapi dia akan tersinggung juga kalau harga dirinya itu menyangkut harga dirinya. Nah, apa upaya-upaya mulir budi dan atau mengolah jiwa dan akalnya itu? Dalam pandangan saya, pertama-tama dia memenuhi dengan sangat sukses menguasai teknik dan bahasa sinulis. Ini pertama-tama yang dia kuasai. Inilah alat yang sangat efektif untuk memasuki dunia yang luas. Dan Raden Saleh diterima secara istimewa sebagai pelukis, dan ia manfaatkan sebagai media komunikasi yang baik. Kemudian dia menandakan diri secara berbeda melalui apa yang tadi saya sebut sebagai politik pakaian. Raden Saleh memiliki selera yang baik dan istimewa dalam berpakaian, dan selalu menjadi pusat perhatian dalam tampak eksotis. Nah, dari penjelasan-penjelasan tadi saya akan mulai masuk ke karya-karya Raden Saleh dengan sedikit agak cepat, karena 20 menit atau 15 menit ke depan mungkin
masih kurang sesungguhnya. Lomban mengatakan seperti yang saya kutip dari yang terjadi pada Raden Saleh, kalau melihat kasus itu adalah keterputusan dalam tank. Tak punya perspektif penggunaan model dan terutama keterputusan integrasi. Artinya, saya tadi ingin mengatakan bahwa sebelum Raden Saleh, persoalan seluruh di Indonesia, di Jawa, atau di Indonesia, di Indonesia, di Jawa, itu belum ditemukan problem-problem perspektif, potret, atau yang lain-lain, kecuali untuk menggambarkan cerita rakyat atau legenda legenda. Nah, tentu saja begitu Raden Saleh ke Eropa dan mulai belajar dengan guru di Eropa, itu sangat mempengaruhi cara berpikir, cara pandang, dan cara karya Raden Saleh yang dipengaruhi oleh guru-guru mereka. Dan begitu datang ke Belanda, yang harus kita ketahui juga adalah saat itu sebenarnya Belanda sedang mengalami masa penurunan yang dia sering sebagai kegemilangan pasca Renaissance, kegemilangan pasca Rembrandt. Tapi artefaknya sangat mudah dilihat oleh Raden Saleh. Dan dari sejumlah karya yang saya telusuri, saya membuat kategori lukisan Raden Saleh seperti berikut ini. Pertama, lukisan potret. Nah, saya melihat dari artefak yang berhasil saya telusuri adalah karya-karya lukisan potret itu hampir seluruhnya adalah karya-karya tentang orang-orang lapis atas, para elit birokrasi, elit bangsawan, dan orang-orang yang dianggap berpengaruh. Tak satu pun atau tidak, belum saya temukan lukisan Raden Saleh yang menggambarkan orang biasa, kecuali orang-orang yang secara identitas barangkali anonim nanti di lukisan-lukisan berikutnya. Untuk lukisan potret tidak, semuanya bisa dikenali, dan orang-orang elit. Nah, saya menduga dengan keras ini bagian dari strategi Raden Saleh lobby untuk berbagai kepentingan. Surat-surat Raden Saleh sebagian menunjukkan hal itu, untuk mendapatkan tambahan dana ketika dia ada di Eropa, pendekatan hubungan dan membangun posisi tawar itu saja. Contoh, sepotong surat yang dikirimkan oleh Gubernur Jenderal Baut tanggal 1 Februari 1845. Demikian bunyi surat itu. Satu perkara, saya mesti rajin. Dua perkara, hidup yang patut supaya boleh ada mampu kenalan sama orang-orang yang baik-baik dan orang-orang penting. Dari itu, saya minta dengan sungguh-sungguh kepada Paduka, boleh turun, dan ini kata-kata ini yang menarik, dan kasihan yang supaya saya punya, Raja boleh janji kasihan pada saya. Satu perkara, saya minta barang 800 gulden supaya saya boleh beli apa saja yang belum ada, dan juga ada sedikit uang dalam tanah. Nah, lukisan ini diselesaikan hampir bersamaan atau kira-kira bersamaan ketika lukisan potret Baut ini diselesaikan. Nah, Baut juga berjabat sebagai Gubernur Jenderal di Belanda. Ini hampir sama juga ketika Raden Saleh menyelesaikan lukisan-lukisan yang elit Jawa tapi 4, 6, dan 7 pada tahun 1867. Nah, surat-surat semacam itu yang dalam banyak kajian sering mengatakan Raden Saleh sebagai seorang kolaborator. Karena itu akhirnya ini ada perbedaan yang menarik. Perlukah Raden Saleh kita sebagai pahlawan nasional? Ini isu terbaru adalah Raden Saleh dianggap dipakai sebagai pahlawan nasional atau tidak. Karena sebagian kemudian terganggu dalam tanda petik oleh surat-surat Raden Saleh yang seperti ini nadanya. Tapi saya ingin katakan, tidak semua surat-surat Raden Saleh yang berhasil ditemukan atau yang berhasil dipublikasi isinya seperti ini. Surat yang tadi minta izin soal pakaian itu surat yang menggetarkan menurut saya, surat yang protes dengan eksplisit, surat yang menuntut dengan jelas, yang mengatakan dengan kejelasan tentang ketersinggungan dirinya. Nah, surat-surat selama di Eropa lebih bersifat seperti ini. Nah, ini dia sebagian contoh
para ya terima kasih ini lebih sedikit cepat contoh-contohnya ini orang-orang para internal yang terbuat lukisan panorama. Lukisan panorama ini mula-mula lukisan yang sederhana menangkap keindahan alam, tetapi kemudian lama-lama kita bisa mengenali lukisan itu menghadirkan atau merepresentasikan kondisi psikologisnya, ketegangan-ketegangannya seperti yang ketegangan-ketegangannya dalam posisi dirinya. Ada juga contoh lukisan badai, lukisan gunung merapi dan sebagainya, kita bisa menangkap dengan aspek dramatiknya dan aspek religiusitasnya. Ini contoh-contoh panorama-panorama yang tidak dengan itu, dan ini pengalaman dia waktu mungkin di Merapi. Sebagian orang berpendapat ini on the spot, sebagian lain berpikir ini jika saya akan di studio. Saya belum bisa menentukan apakah ini on the spot atau studio. Karena letusan Merapi, letusan Merapi tahun itu adalah letusan yang luar biasa besar. Jadi saya agak meragukan kalau ini dikerjakan on the spot. Ini agak masuk akal dengan argumen itu. Jadi pasti sudah ketimpa debu gitu dan kerikil gitu dan kena pedes gembel kayak gitu. Nah tema binatang, karena dalam tema ini menunjukkan, menurut saya menunjukkan derajat kemasteran seorang Raden Saleh sebagai seorang pelukis naturalistik dan realistik. Ciri utamanya adalah ini mulai berbeda watak dengan lukisan panorama. Adegan dramatik, suasana kritis, menegangkan, pertarungan antara hidup dan mati. Ini mengingatkan karya-karya era romantisisme. Kekuatan rupa karya-karya ini merupakan pencapaian yang saya anggap dia menaklukkan Raden Saleh terhadap apa yang seharusnya dicapai dalam realisme. Nah, analisis terhadap karya ini bisa bermacam-macam. Saya cenderung mengatakan bisa dianalisis dari perspektif politis, pertarungan antara pribumi, antara barat dan timur, antara pribumi dan barat, antara timur dan barat, atau antara atau yang spiritual, antara pertarungan antara nafsu duniawi dan kesadaran religiusitas, antara yang profan dan yang spiritual. Ini contoh-contoh. Adegan-adegan lukisan binatang tidak pernah gambar binatang yang diam, tapi selalu dramatik. Selalu ada cerita sepasang singa dan ular di mulut buah. Kemudian dia sedang mencoba bertarung dengan ular. Di bawahnya sama, menikmati buruannya tetapi juga digoda oleh sang ular misalnya gitu. Ini lebih lagi. Nah, ini orang-orang yang sebetulnya nyaris anonim, tidak pernah sebutkan dia siapa. Berbeda dengan dia berkesempatan, tapi memang bukan itu fokusnya. Bukan singa dan pemburu di sekali mau kuda. Ini karya yang penunggang kuda Arab diterasikan di juga misalnya. Meskipun ini sebenarnya terinspirasi oleh pelukis yang sama di era romantis. Saya lupa namanya. Bisa dilihat nanti. Kemudian ini sangat populer. Ini sejauh ini pelukisan terbesar ukurannya dan berdasarkan yang biasa kita ketahui. Lebih dari 2 meter, 265 kali 193 cm. Ah, ini lukisan yang saya sangat suka. Sebagian dokumen menyebut judul pertamanya adalah pemandangan Jawa dengan Borobudur. Tetapi saya cenderung meletakkan judul dalam kurung dalam dokumen itu di pertama, mengintai. Sangat dramatik. Keluarga Jawa atau pribumi menunggang kuda senja, tapi di depan menghadang dua ekor harimau. Ini terinspirasi oleh ini sudah bagian dari manusia dan drama sebetulnya saya letakkan di sini. Ini terinspirasi oleh lukisan romantik Gary Kaul, posenya hampir sama. Dia melukis tentang banjir di Jawa. Kemudian karya berikutnya adalah manusia dalam lingkaran drama. Di bagian dari karya-karya binatang tadi. Nah, saya mengatakan karya ini kombinasi antara manusia dan binatang yang dihadirkan dalam format relasi antar subjek. Manusia dan binatang dihadirkan tidak secara tunggal, tapi berkelompok yang contoh-contoh tadi sudah saya sebutkan di atas. Nah, isinya sama, cara melukiskannya ini sama dengan pendekatan karya-karya romantik dengan komposisi diagonal
itu selalu menghadirkan kehidupan atau suasana yang lebih dinamis. Nah, ini dia yang sebenarnya ini memakan waktu lebih dari 20 menit untuk menceritakannya. Itu adalah karya yang sangat legendaris, karya penangkapan Pangeran Diponegoro. Nah, karya ini tersimpan sekarang di Istana Negara. Ini proses kembaliannya adalah jasa besar Rektor Universitas Gajah Mada, Profesor Kusnadi Hadja Sumantri, tahun 1980 sekian, 1978 ketika beliau jadi atas kebudayaan, dan itu tidak pernah jadi berita yang penting untuk kita, sayang sekali. Karena ada dua benda untuk dikembalikan oleh Profesor Kusnadi, itu lukisan Raden Saleh dan patung-patungnya Paramita. Dua benda itu penting sekali dan berhasil dikoyong oleh Pak Kusnadi. Bagi saya karya ini adalah interaksi ulang. Saya memahami sebagai mimikri dengan sedikit olok-olok, bukan tanpa sedikit pun, dengan sedikit olok-olok. Saya tunjukkan nanti olok-olok. Mengapa oleh interaksi ulang? Karena ini karya ulang dari pelukis resmi pemerintah Belanda, Nicolas Pierremas, bertajuk Penyerahan Diri di Diponegoro. Judulnya kalau kita ingat, Penyerahan Diri di Diponegoro. Karya ini resmi dari dokumentasi historis pemerintah Belanda. Nah, karya Raden Saleh diberi tajuk Penangkapan Pangeran Diponegoro. Judulnya sudah mengundang masalah. Ini dia dua karyanya. Karya Raden Diponegoro dibuat 27 tahun kemudian. Nah, jarak waktu ini penting, nanti kita lihat dalam percakapan nanti kalau kita punya waktu. Jadi yang pertama ada bendera Belanda menyerahkan diri, Raden Saleh yang kalah, judulnya juga menyerahkan diri, versi Pierremas. Kemudian yang kedua, Raden Saleh dalam pose melawan, judulnya juga penangkapan. Dalam babat, juga dalam banyak catatan sejarah, peristiwa ini memang menyakitkan karena terjadi di bulan Ramadan. Diundang oleh Depok ke Kajian Magelang untuk diundang berbuka puasa. Tetapi di halaman juga dirujuki dan ditangkap, dan sejak itu dia melakukan perjalanan pembuangan Manado dan berakhir di Makassar sampai meninggal. Ini karya Pierremas. Anatomi Pierremas masih normal. Tentara Belanda dan pribumi berbeda, proporsinya. Dan dalam babat tidak ada riwayat yang mengisahkan ada disebutkan istri yang sedang di kaki Diponegoro. Itu sebenarnya tidak ada dalam babat, tidak disebutkan istri Diponegoro menyertainya. Tetapi ini juga versi Pierremas. Kemudian ini versi Raden Saleh. Ini juga yang istrinya yang di kaki Diponegoro, ini bagian dari dramatisasi Raden Saleh. Perhatikan komposisinya yang berubah total, perhatikan proporsi para tentara Belanda. Untuk seorang Raden Saleh yang menguasai realisme dengan baik, proporsinya hampir tidak masuk akal. Pemendekan, orang kita bilang cebur. Ini proporsi atau anatomi yang hampir tidak masuk akal untuk dihadirkan oleh seorang Raden Saleh. Tapi ini dikerjakan, dilakukan oleh Raden Saleh. Itu pertanyaan penting yang saya melihatnya dengan menarik. Kemudian, ini detailnya. Ini sebenarnya di buku Peter Carey, dan kajian Peter Carey salah satunya asal usul orang Jawa dan pemberitaan Soe dan Dutera saya dilihat dengan sangat menarik. Di barisan para pengawal, ini ada wajah Raden Saleh beberapa. Dua orang setidaknya yang terkenali, saya melihatnya lebih dari dua orang. Wajah Raden Saleh diselipkan di situ. Ini kondisi yang biasa melakukan hal semacam ini, tetapi dalam konteks Raden Saleh dan di era itu, ini menjadi sangat penting. Perilaku kreatif seperti ini. Ya, tadi sudah saya katakan bagaimana Raden Saleh melakukan koreksi total pada karya Pierremas. Kemudian gejala tak lazim juga ditunjukkan. Saya menangkapnya bagi Raden Saleh ini mengatakan kerdilan peristiwa ini, kerdilan pemerintah kolonial. Nah, fakta yang paling keras terhadap tulisan ini adalah fakta paling asli adalah
bahwa karya tersebut oleh Raden Saleh secara sadar diberikan kepada Raja Philip III. Ini hadiahnya Pak Lazim dan Tenisius menurut saya. Karena untuk apa itu diberikan, karena sudah ada perusahaan resmi di pemerintah Belanda, Jerman. Nah, kita bisa melihatnya ini sehingga cara Raden Saleh melakukan olok-olok, melakukan menunjukkan sikapnya yang lebih eksplisit, pandangannya sebagai pribumi, pandangannya sebagai orang yang terkoloni, dan pandangannya sebagai seniman, sebuah karya yang mengiritasi sekaligus mensubversi. Itu saya kira ini Raden Rumah Raden Saleh yang sebagian masih terawat dengan baik, sebagian kondisi yang waspada atau siaga satu, sebagian dari rumah sakit segini yang untungnya juga diupayai tapi tidak sepenuhnya. Mudah-mudahan ini Jokowi tanggap dan saya kira sedang mengarah ke sana. Teman-teman sekalian, itu saya kira yang bisa saya sampaikan terkait dengan Raden Saleh dengan cara seperti itu. Mudah-mudahan banyak hal bisa kita kembangkan untuk kita luruskan, kita koreksi dan kita diskusikan nanti setelah Pak Wong. Demikian Mas Chris Budiman, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam. Ya, terima kasih Mas Wong, sebuah uraian dan tinjauan yang menyeluruh saya kira, bukan hanya terhadap sosok Raden Saleh tapi juga karya-karyanya. Saya ingat minggu lalu ketika saya mengumpulkan menata foto-foto rumah Raden Saleh di Cikini, itu yang sekarang menjadi Rumah Sakit Kristen Cikini. Sambil mengamati detail-detail rumah Raden Saleh itu dan menatanya dalam satu sequence, saya sambil membayangkan fashion yang busana Raden Saleh itu, lalu saya pikir sosok yang menarik, complicated begitu, bukan hanya karena politik busana yang tadi sempat disinggung oleh Mas Warno, tapi juga saya membayangkan arsitektur rumah Raden Saleh itu menggambarkan sebuah sistem ideologi besar yang waktu itu saya ingat pada sebuah buku dari T.H. Stevens tentang Freemason di Indonesia dan India Belanda yang mengatakan bahwa Raden Saleh ini adalah member Freemason pertama dari etnik Jawa, dari kalangan pribumi. Nah, itu tadi tercermin juga dari beberapa kutipan yang disampaikan oleh Mas Warno tadi tentang beberapa kutipan tadi ditemukan dari mana, Mas? Saya beruntung mendapat hibah dari dokumen hibah yang berkaitan dengan manusia dan Tuhan tadi itu. Saya mendapatkan sebuah dokumen dari Profesor Profesor Hasan Hadian. Dia punya dokumen termasuk dari Jawa Buddha, termasuk dari Indonesia dan Belanda, dan beberapa sebenarnya. Saya kira dengan sekian banyak data, baik yang intratekstual karya Raden Saleh maupun yang ekstratekstual berkaitan dengan gaya hidup dan artefak-artefak yang ditinggalkan oleh Raden Saleh saat ini kepada kita, itu kita bisa mulai menyusun pelan-pelan tentang sistem pemikiran dan orientasi ideologi Raden Saleh dengan lebih lengkap, saya kira itu. Nah, sekarang saya pikir saatnya Mas Lono untuk menyampaikan beberapa pandangannya tentang sosok Raden Saleh ini, dan saya kira dengan tinjauan yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin Raden Saleh itu saya kira banyak pengetahuan saya yang menarik dari Mas Lono ini. Perlu juga berakhir diketahui bahwa Mas Lono ini sudah memiliki tesis
tesisnya tentang Raden Saleh gitu. Ya, jadi itu juga bagian yang kajian akademiknya. Nanti ketika saya memperoleh undangan untuk ikut di dalam acara ini, di sana dituliskan Raden Saleh, identitas Raden Saleh. Oke, karena identitas, tapi Raden Saleh juga sebagai seorang kreator gitu ya. Maka salah satu tornya juga dibicarakan mengenai dikatakan bahwa Raden Saleh yang disiplin itu ya antara yang ya campuran-campuran dan sebagainya gitu kan. Nah, maka oke, saya menyetujui untuk ikut mencoba membicarakan Raden Saleh, tapi kemudian saya mengambil sisi teoretiknya, konseptualnya mengenai hibridas, yang kemudian akan saya gabungkan dengan liminalitas dan kadangnya kreativitas. Mungkin mudah-mudahan lewat itu ada bagian akhir yang bisa saya berupaya bermaksud untuk apa yang bisa kita pelajari untuk kita yang khususnya karena ini acara di sekolah Tata Sarjana yang katanya itu multidisiplin gitu. Ya gitu. Hibriditas, liminalitas, dan kreativitas multidisiplinaritas. Hibriditas. Jadi konsep ini kan sebenarnya muncul dari biologi sebetulnya, konsep hibriditas gitu. Tapi kalau kita bicara mengenai hibriditas, sekarang juga dipandang ternyata digunakan meluas sampai yang bukan biologis, non-biologis, sampai pada cultural hybridity gitu. Ya. Tapi hibriditas itu juga muncul di dalam sains gitu, ya. Nanti ada manusia-manusia hibrid atau apa cyborg dan sebagainya itu kan hybrid gitu. Jadi konsep-konsepnya seperti itu. Tapi kalau secara kultural, ya, sosial kultural itu hybrid seringkali dipakai untuk menunjuk pada pertalihan atau persimpangan manusia dari ras-ras yang berbeda. Ya. Dan hanya itu muncul pada second half of the 19th century. Jadi, ya, abad 18 Kennedy serupa dengan zamannya Raden Saleh sebetulnya. Ya. Dan Mas Prana tadi juga menyatakan itu konotasinya itu memang konotasinya negatif. Hybrid kalau bahasa kalau siapa atau blasteran itu negatif. Ya. Karena apa? Karena menganggap bahwa hybrid itu selalu mempunyai konsep ini muncul dari adanya suatu konsep mengenai authenticity. Karena dianggap ada yang authentic dan authentic itu pure, ya, itu suatu yang murni, gitu, ada kemurnian. Lantas yang namanya hybrid, ya, cross-fertilisasi atau apa gitu, itu menjadikan sesuatu yang inauthentic, impure, gitu. Oleh karena itu dianggap negatif, gitu. Ya. Jadi tadi kalau Mas Wana cerita kan istri pertamanya itu ada tidak banyak dibicarakan gitu, dan ada satu kutipan yang tadi dibacakan oleh Mas Wana yang mengatakan bahwa percampuran itu sebagai sesuatu yang negatif gitu, ya, dengan istrinya karena melawan purity, ya, ya, keaslian dan sebagainya. Nanti kita akan coba kita akan
Dan lebih jauh lagi, ini ada yang hal yang menarik, bahwa kemudian pembicaraan mengenai hybrid ini muncul belakangan, muncul lagi. Tapi di dalam konteks yang berbeda, ini agak lebih ke arah sekarang, yaitu agung. Ya. Ini bicara kaitannya dengan hybrid yang terkait dengan globalisasi, ya, dengan hilangnya atau berbisnisnya pada batas teritorial, ya. Jadi by definition katakan ini ada satu yang saya by definition unbound people are hybrid, ya, di mana orang-orang itu tidak lagi otentik. Jadi hybridity itu thought to be itu bagian dan bagian tidak terpisahkan dari postkolonial globalisasi dan juga fragmented identity. Tetapi ketika disarankan mengenai identity yang fragmented, ya, itu sudah beralih posisinya, perspektifnya tidak lagi sekedar yang dianggap bahwa oh hybrid itu sesuatu yang negatif. Ya, ya. Kemudian masih bisa dipertanyakan. Jangan-jangan juga ada positifnya, ya. Bahkan bisa dikatakan bahwa everyone in the world, including both natives and civil servants, have become hybrids. Karena misalkan, ya, karena identitas, gitu, identitas itu lama-kelamaan juga dikenal sebagai sesuatu yang tidak tunggal, multiple identity, gitu kan, sekaligus apa kalau misalkan dari kandidatnya sekaligus dia adalah muslim tapi juga berbahasa bahasa Belanda atau apa, dia juga diangkat sebagai anak atau apa di Belanda itu, jadi multiple sekaligus laki-laki sekaligus apa, ya. Demikian juga ketika ada orang pribumi dan sekaligus juga jadi pamong projo, ya, pegawai sipil. Tetapi, ini ada juga yang saya ambil dari negara modern dan negara lain. All people, however, do not belong to the babas category of the unhomely. Only marginalized hybrid can be unhomely. Ya. Jadi, apakah semua orang itu yang bisa dikategorikan sebagai punya identitas yang ada mungkin kalau itu apa yang sebenarnya bisa dikatakan unhomely, ya. Nah, pun cara pandang yang mengatakan cara mengatakan bahwa sebenarnya tidak semua orang yang multiple dan sebagainya itu bisa dikatakan unhomely, ya. Tapi hanya mereka yang marginalized. Penekanan pada usul marginalisasi itu, posisi di antara lingkungan itulah yang kemudian jadi penting kalau kita mengaitkan dengan apa dengan Raden Saleh. They are not only deep place and deep dream but also have no home. Mereka tidak hanya di antara gitu, ya, tapi juga tidak punya rumah. Nah, betwixt and between itu, ya, itulah yang kemudian ketika digunakan ini sebetulnya mengarah pada satu konsep yang dipakai, yang kita kenal, yang saya kenal dari seorang antropolog yang namanya Victor Turner. Victor Turner itu bicara mengenai istilah kedua, yaitu minimality, ya kan, minimal. Jadi sebetulnya benar itu kan cerita mengenai studinya itu mengenai ritual gitu, tapi sebenarnya di dalam pergelaran gitu bahwa dia ingin mencari mengerti meneliti mengenai proses struktur proses, ya, bagaimana dinamika proses gitu,
yang kemudian dia meminjamnya itu atau mengembangkan, meminjam dan mengembangkan. Nanti kayak meniru nanti sambil ngolong-ngolong, meminjam dan mengembangkan. Dari dirinya Albert Bandela. Ya. Nah, itu selalu ada tiga empat tahap. Jadi pertama ada sesuatu yang tahap yang separasi, memecah atau melanggar peraturan yang harmoni, kemudian ada yang dilanggar gitu. Kemudian ada sesuatu yang ambang. Nah, berikutnya adalah ambang separasi, kemudian demand. Ya, tahap demand ini habis itu dikembalikan lagi, di reintegrasi. Ya, ada akan preliminal, demand, postliminal. Nanti perhatiannya adalah pada limen ini, ambang ini, persis seperti ambang pintu dan itu berdiri di bawahnya itu berarti tidak di dalam, tidak di luar, tapi sekaligus di dalam, sekaligus di luar, gitu. Ya kan? Persis di ambang ini. Nah itu adalah non-identity. Itu adalah non-existence atau bisa dikatakan mungkin juga multiple identity, multiple existence, gitu kan? Ini antropologi yang lain, Mary Douglas itu juga mengembangkan pemikiran Bandela mengenai dengan itu bahwa liminal, yaitu tidak di sini, tidak di sana itu sekaligus juga adalah polluting, ya, kotor, dangerous, berbahaya. And powerful. Ya. Sekarang itu seperti itu. Nah, ini sedikit mungkin bisa menjelaskan pada kita sifat menduluannya intuitiveness itu tadi ya. Dan juga bagaimana orang bersikap terhadap hal-hal yang liminal tadi. Wah, ini berbahaya ini sekarang. Karena ketika versi benarnya, di dalam posisi liman itu, ambak itu, lalu itu di dalam ritual sebagai proses itu saatnya ketika segala sesuatu hal-hal yang berlaku di dalam situasi normal itu dipertanyakan kembali karena nanti itu diputar lagi itu seperti persidangan dalam persidangan ya persidangan itu mana yang benar mana yang salah itu benar dikacaukan diuji. Kalau di dalam struktur sehari-hari kan sudah diikuti saja, ya kita terima seperti itu. Tapi pas di persidangan diuji kembali, yang salah bisa kelihatan benar, yang benar bisa kelihatan salah. Ya. Itu lima. Sehingga dikatakan Pitagoras menyebutnya sebagai anti-structure. Ya. Hernan hypothesized that the sacred object and experience to which the initiates were subjected provoked them. Nah, ini ketika Hernan bicara membuat studi mengenai para pelaku orang-orang yang termasuk dalam ritual-ritual batas tadi, yaitu akil balik, misalkan transisi, ritus peralihan. Ya. Nah, itu ada inisiasi. Ritual-ritual itu para anak-anak yang mau bertindak dari status yang satu ke status yang lainnya itu diprovokasi untuk memikirkan ulang dunianya. Provoke, it will reconsidering the world, its nature and relation. Yeah. So that it and they become object of their own reflection and fantasy. Di memikir ulangnya itu jadi di situ yang boleh berkenal itu justru sebagai flexibility. Ya. Orang memikirkan ulang, apa itu kebaikan, apa itu keburukannya kayak kita nonton jadilan yang di apa, Korea Squad itu everyone itu bukan juga, seperti itu kan ya kita bisa ya. Sehingga
Liminalitas itu bisa dilihat sebagai the creative, a creative phase of anti-structure. Ketika orang memikirkan ulang, menanyakan ulang apa yang baik, apa yang buruk, apa yang kenapa saya, apa yang laki-laki, apa yang perempuan, apa itu yang pribumi, apa itu yang barat, apa itu yang boleh, apa yang tidak. Sudah ditanyakan ke Mas Warno tentang minta izin berpakaian dan sebagainya itu. Ya. Itu creative phase. Dan di dalamnya bisa terjadi ada riot, kekacauan. Ya. Bisa terjadi kekacauan, bisa juga, dan itu bisa kembali pada pada sesuatu satu tradisi gitu. Sehingga marginality or liminality can be a source of power through existence or through the perceptions and reality of the liminal. Ya. Jadi apa gunanya kekacauan? Apa gunanya kita bikin nanti struktur? Ada yang orang bilang begini, kita bisa belajar sesuatu dengan mempelajari dari kekacauan itu sendiri. Ya. Jadi bukan kepengaturan, kemungkinan kita jadi kacau, nah kita belajar sesuatu juga di sana mengenai bagaimana pengaturan. Nah, ya, nah dari situ saya dengan cepat saja sebenarnya kita bisa ngobrol panjang. Kelihatan bahwa di sini lah kemudian kita lihat ada sambungannya ini dengan kreativitas. Ya, kalau yang dikatakan ini marginality or liminality can be a source of power through resistance or through the perceptions and creativity of the liminal. Bagaimana menyelesaikan itu semua? Apa yang terjadi di dalam anti-struktur itu? Jalan keluarnya apa? Itulah kemudian ada creativity. Creativity involves thinking that is aimed at producing ideas or products that are relatively novel and that are in some respect compelling. Ya, itu menantang juga. Ya, kreativitas itu bukan hanya baru, tapi sudah kadang-kadang juga mengganggu gitu kan. Tapi juga dikatakan bahwa kreativitas is neither wholly domain specific nor wholly domain general. Di situ ditegaskan ada tidak ini apa bedanya kreativitas dengan ngawur, kekacauan dengan kreativitas. Ya, ini Raden Saleh bikin pakai blangkon, pakai bersikap itu ngawur atau kreatif? Ya. Mengubah konvensi-konvensi itu sengaja atau tidak disengaja atau itu seru kantoran atau apa gitu, ya. Nah itu sebetulnya mau menunjukkan bahwa dalam kreativitas itu terkandung ada suatu suasana tertentu, ya, spesifik domain, ya. Tapi kalau spesifik domain ini juga terkait dengan sesuatu domain yang gede, ya. General domain, gitu. Domain general itu. Sehingga dua-duanya tidak dikatakan bahwa kreativitas itu ya, hanya melulu sangat-sangat eksentrik orang satu, gitu, bukan begitu. Bahkan ketika dia membuat itu pun dia berlandaskan pada sesuatu yang sudah ada. Ya, nah itu general. The potential to be creative may have some domain general elements, but to gain the knowledge, one needs to make creative contributions. One must develop knowledge and skills within a particular domain in which one is to make one's creative contribution. Itu jadi persis. Saya nggak baca tulisannya Mas Warno, tapi persis di sini lah kemudian cocok.
dengan apa yang tadi dikatakan Mas Rano. Karena tidak menguasai teknik tulis barat. Jadi ini develop knowledge and skills within a particular domain sebagai senjata untuk gitu. Persis di situ. Ya. Di situlah kemudian kita lihat bagaimana sebetulnya kerja dari Rantestra ini bisa kita kita apresiasi. Ya. Terakhir, akhirnya begini, apa gunanya itu buat kita? Saya tadi di awal mengatakan, ya saya senang bahwa ada kesempatan untuk ini dan menunjukkan pada kita di sekolah pasca sarjana yang katanya berkiranya mau menunjukkan. Ya. Saya boleh mengatakan posisi yang Anda akan lakukan, kita semua lakukan di sini haruslah minimal. Ya. Apa itu multi itu? Kemudian kita ambil, ya. Kita bahkan multi disipliner itu apa kita disipliner? Itu sendiri kan hybrid. Dan lewat hybridity itu bisa diperoleh sesuatu yang baru, itu harapannya. Ya. Jadi kita bisa mengambil inspirasi dari rantai lain. Bagaimana dia mengambil sesuatu teknik untuk sesuatu untuk teknik tertentu, kemudian melakukannya tapi untuk ya, seperti tadi yang dikatakan oleh masyarakat juga meniru tapi sambil mencemooh gitu. Ya. Itulah kalau dalam bahasa positifnya barangkali itulah critical kan, itulah critical. Jangan terang-terang teori tertentu, pakailah juga pandangan teori-teori yang lain, sesuaikan dengan kondisi apa yang ada di dalam penelitian, gunakan untuk kritik mengkoreksi teori itu. Yes. Itu mimikri lagi ya. Ya. Itu bisa kita belajar, kita ambil contohnya dari pada yang saya. Saya kira itu sudah sangat. Oke, nanti ditutup dengan sebuah hikmah Raden Saleh. Kita sebelum kita mulai nanti dengan bincang-bincang tanya jawab atau saling berbagi gagasan di sini, saya ingin menyarikan beberapa butir kesimpulan. Yang pertama bahwa persoalan hibriditas Raden Saleh yang di sini dapat kita periksa bukan hanya dari karya-karyanya, karya-karya lukisnya yang tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Mas Warno, tapi juga dari sosok kedirian Raden Saleh beserta dengan pemikiran-pemikirannya, meskipun untuk yang terakhir ini nampak fragmentaris, ya kita belum banyak mengetahuinya. Lalu yang kedua, seperti juga tadi sudah disampaikan oleh Mas Warno bahwa Raden Saleh ini adalah manusia migran yang wirawiri bolak-balik di antara dua dunia, dan ini kalau mengutip Victor Turner seperti disampaikan tadi oleh Mas Warno, saya kira Raden Saleh ini adalah tipikal manusia kriminal, manusia yang berada di wilayah ambang. Dan saya lanjutkan, kalau misalnya dia adalah manusia kriminal, sebagai implikasinya seperti dikatakan oleh Mary Douglas tadi dalam kutipan Mas Warno tadi, Raden Saleh ini adalah sosok manusia yang politik.
dangerous dan powerful. Ya, ini barangkali yang juga memperluai hubungan Raden Saleh dengan dunia dan masyarakat kolonial ini menjadi hubungan cinta benci dan cinta kerindu gitu. Saya kira itu beberapa butir kesimpulan dari saya. Nah, sekarang teman-teman silakan jika ada yang mau bertanya atau berbagi pendapat di forum ini, kita masih punya waktu yang sangat menghargai. Silakan atau perlu saya ini dulu ya, nanti bagi tiga penanya akan mendapatkan masing-masing satu buku. Begitu, jadi kalau saya ini monggo satu lulus nasionalis lah atau apa gitu namanya istilahnya. Jadi yang hidup pun ternyata berfungsi sampai saat ini gitu. Sampai saat ini istilahnya nama Nusantara masih menggema di internasional karena misal Raden Saleh yang terus karya-karyanya sangat bernilai sangat tinggi untuk tulisnya internasional. Kemudian mohon tambahin, terima kasih. Oke, terima kasih. Berikutnya yang kedua, singkat padat karena tugas berbicara nanti ada di depan. Ya, terima kasih. Nama saya Menyatu Kalamanua dari sebuah MKK Melayu Kerajaan Pariwisata. Di sini ada saya lebih fokus ke Pak pembicara yang terakhir, Pak Wasim Agumang, karena kami juga terlambat dari sesi pertama. Nah, dari penjelasan beliau bahwa hibriditas itu worry accepted as a negative connotation. Nah, kemudian hibriditas itu adalah unfoundly, kemudian no longer authentic, kemudian post-colonial. Yang menjadi pertanyaan pertama adalah, apakah seorang Raden Saleh itu termasuk orang marginalis hibrid dan unfoundly? Kemudian kedua, ada kriminalitas atau marginalitas. Di sana ada zone of social culture non-existing. Kemudian ada namanya sacred objects dan experience, di mana kaitannya ada nanti nature and relation yang menjadi refleksi dan fantasi dalam kehidupan mereka. Kemudian ada layers atau creative base tapi anti-structure. Kemudian social